Dadi wujud peduline karo tenaga medis sing dadi garda utama penanganan COVID-19, Kamar Dagang lan Industri Kabupaten Pati gandeng himpunan pengusaha NOM Indonesia kanggo nyalurno bantuan alat pelindung awak lewat PMI Pati. Bantuan kasebut antarane yaiku alat pelindung awak utawa APD, swidak set kacamata lan masker. Ketua Kadin Pati Didik Supriyanto ngungkapno yen bab iki terus dilakokno supaya para tenaga medis utawa pihak-pihak sing ana sangkutane bisa terus berjuang ning garda utama kanggo nglawan virus corona tanpa rasa was-was. Kami dari pihak Kadin dan teman-teman dari HIPMI juga, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyalurkan berupa masker, terus alat-alat kesehatan, APD, terus kacamata yang kita salurkan ke PMI, mudah-mudahan bisa bermanfaat di PMI dan bisa membantu tenaga-tenaga medis yang ada di Kabupaten Pati. Sawetara iku perwakilan saka HIPMI Pati Anjas ngungkapno, bantuan sing kekumpul iki ora mung kerja sama karo Kadin Pati, nanging uga hasil swadaya antar anggota HIPMI. Bantuan khusus iki pancen dikhususno kanggo para tenaga medis lan para pihak-pihak sing pancen butuhno. Dheweke ngarepno bantuan iki bisa nduweni manfaat lan wabah corona iki bisa cepet ilang. Dikumpulkan dari anggota yang pada ya Mas. Iya, jadi kemarin ya kita sebagai istilahnya motivator juga untuk ayo kita bareng-bareng ini bantu di kebutuhan Kabupaten Pati untuk menangani penanggulangan COVID ini. Semoga tidak semakin memburuk tapi kita cegah sedini mungkin gitu. Saya ucapkan terima kasih dari PMI Kabupaten Pati mewakili Bapak Ketua karena Pak Bupati sedang sibuk sehingga kami harus menerima kepada bapak-bapak semua atas bantuannya dari Kadin dan HIPMI Kabupaten Pati. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat membantu meringankan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pati. Semua masih kekurangan Mas, sehingga segera kita sampaikan kepada yang membutuhkan karena banyak sekali permintaan yang sudah masuk ke PMI Kabupaten Pati dalam APD maupun disinfektan yang kita butuhkan setiap hari. Sekretaris PMI Pati Margono ngarepno yen bantuan APD kasebut bisa nyukupi kebutuhan tenaga medis ning Kabupaten Pati. Bantuan iki arep disalurno kanggo sekabehe sing bergerak ning penanganan COVID-19. Menurute ning Pati iki isih tetep butuhno bantuan arupa alat pelindung awak. Tim liputan Cahaya TV.